nang orep susah sun lakon sing jawang sing nulis sing sampeyan emak orep ibu ojo gawe mangga iku sifat apa ojo sampe diterus kok tak ape Onokolo soko wetan piali kongetan soko lor soko kitul soko tengah. Oh,
kanak gospel semaha aku berkata gospel semaha ko besar poce syukur di kagospel ampone parenge kesalamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Bapak Bram Mudia MM. Kepada Bapak Ketua STKW Surabaya, Bapak Dr. Jarianto MSI yang kami hormati. Kepada Bapak para narasumber, Bapak Profesor I. Made Bandem yang saya hormati, beserta Ibu Bapak Didik Nini Towak yang saya hormati, kepada Bapak Sumitro Hadi, Maestro Seni Tari Banyuwangi, beserta Ibu yang saya hormati, Bapak Sauni MM yang saya hormati, pada Bapak Punjul Ismu Wardoyo yang saya hormati, Bapak Setiawan dari Solo yang dalam hal ini masih dalam perjalanan baru nyampe Jember yang saya hormati, para Bapak Ibu dosen dari STKW yang saya hormati, Bapak Muspika dari Kecamatan Muncar, Desa Tambak Rejo, Bapak Babinsa, Kantip Mas, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat atau yang mewakili juga yang saya hormati, teman-teman panitia yang dalam kurang waktu satu minggu ini yang juga ikut membantu dalam jalannya kegiatan ini, yang saya hormati, Bapak Ibu undangan semuanya yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bertatap muka di kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, bisa sukses sampai harapan yang diharapkan. Yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama panitia. Barangkali suguh kupuh pekewuh yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, kami atas nama dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fasilitas yang memang belum memadai ini kurang berkenan, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
saya juga ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pemerintah Banyuwangi dalam hal ini melalui Bapak Pramudia yang selalu menyupport kami di kegiatan Kampung Ekspresi ini, karena kami baru berkiprah berkisar kurang lebih 2 tahunan, kurang lebih setelahnya kami ikut seminar nasional STKW yang ada di Kemiren. Dari terinspirasi itu, kami waktu itu kalau enggak ingat kami berusaha bertanya kepada, waktu itu juga Pak Bram waktu itu juga menjawab, dan pokoknya serius kegiatannya, insya Allah pemerintah akan selalu menyupport. Dan kami selalu teringat, bahkan setelah kami jalan yang pertama kali juga kami disupport, tolong di tempat ini juga minimal 2 minggu sekali diadakan aktualisasi. Dan ini Pak Bram, kami akan selalu berupaya untuk semaksimal mungkin dari event ke event. Dan alhamdulillah juga melalui Genpi Pariwisata Banyuwangi, kami bisa jembatan dari Genpi, kami bisa tembus melalui komunikasi dengan Kementerian Pariwisata, dan kami juga disupport kemarin baik dari fasilitas maupun kegiatan. Bahkan kalau memang kami serius dan objektif, ini diprogramkan 6 bulan sekali ini kami ada event minimal seperti ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana atas dukungan masyarakat juga. 1 RW khususnya ini tidak henti-hentinya selalu kerja bakti, kerja keras untuk mendukung kegiatan di Kampung Ekspresi ini. Itu saya ucapkan terima kasih juga kepada warga yang tidak capek-capeknya selalu bekerja bakti. Wallahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Prof. Imadi Bandar beserta Ibu, lama sekali saya dengan beliau itu ketemu sejak tahun 80 berapa gitu. Nah, saya di STKW waktu itu menjadi BK3. Pertama kali ada festival kesenian antar perguruan tinggi seni di Jawa Timur waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Banyuwangi, Pak Bram, teman saya itu lama, yang mewakili Pak Bupati pada pagi ini, Pak Mas Didik Ninitowo yang saya hormati, Pak Sahuni, Pak Mitro dengan Ibu, teman-teman ada, Pak Kunjul, anggota Dewan Kabupaten Banyuwangi, itu mestinya pintu kita untuk bisa menyampaikan aspirasi politik, karena ada anggota Dewan yang seniman. Teman-teman, warga STKW serta warga masyarakat, panitia, Pak Taji dengan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya sangat menyambut baik bahwa apa yang dilakukan Mas Taji ini menjadi destinasi wisata yang bagus, menjadi objek kegiatan yang baik dalam rangka mengembangkan budaya Banyuwangi. Ini saya rasa hal yang baik. Dan saya men-support bahwa nantinya ke depan mari kita barengkan dengan kegiatan-kegiatan apa yang ada di STKW supaya kegiatan ini besar. Kegiatan ini akan menjadi dampaknya nasional. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi saya rasa Pak Bram, saya juga ingin men-support walaupun saya sudah tidak melalui kedinasan, tetapi melalui STKW saya rasa juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada perjuangan itu harus kedinasan. Saya kumpul Pak Bram ini cukup lama, saya jadi Kepala Dinas Pariwisata hampir 9 tahun. Rasanya sampai sudah
keliling di Jawa Timur ini sudah hampir paham semua, walaupun tidak detail bagaimana cara menciptakan hal-hal seperti ini sulit. Kalau masyarakat di sekitar sini bagus, kenapa harus kita dorong? Jadi bagaimana nanti Mas Taji memanfaatkan lingkungan ini baik dan menyambut semuanya? Bagaimana mereka menaikkan ekonominya, menjual makanan, banyak orang yang datang ke sini. Saya rasa ada tambahan income bagi masyarakat, juga ada upaya untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan di desa ini, di desanya Mas Taji ini. Ini hal sesuatu yang sangat bagus, dan nanti ke depan silahkan nanti dikoordinasi yang bagus dengan Mas Rofik, bagaimana ke depan bisa kita lakukan sinergi kegiatan yang bareng dengan bagus. Saya rasa itu hal-hal memang yang bisa dilakukan. Melalui tangannya Pak Bram, saya rasa fasilitas memang perlu, Pak. Tanpa itu sulit. Rasanya mau ke sini jalannya sangat tidak bagus, mulai masuk, mulai jalan raya. Saya tadi tanya-tanya orang, sudah gangnya kecil, jalannya rusak di sana. Ini ada hal-hal yang menjadi perhatian kita, mudah-mudahan nanti akan menjadi jalannya baik, orang mudah ke sini. Karena warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor I. Made Bandem. Baru pertama ketemu kan Prof, nanti sharing-sharing ilmunya. Saya kalau ilmunya Pak Jarianto sudah saya serap semua. Beliau 9 tahun sudah, saya 7 tahun, Pak. Nanti mungkin bakalan sama nanti, Pak. Yang kami hormati Mas Didi Nitowo, selamat datang di Banyuwangi Mas Didi. Inilah desa kami, tapi penuh dengan, lihat wajah-wajahnya nggak ada yang susah ini, Pak. Ya. Coba teman-teman, meskipun di bawah-bawah tapi nggak ada yang susah. Ya, inilah Banyuwangi, Pak. Uangnya sedikit, makanan murah, jadi imbang, Pak. Ini kalau belanja di luar Banyuwangi pada habis semua, tapi mereka karena belanja di Banyuwangi harganya murah, mereka tetap bisa senyum. Yang kami hormati Pak Punjul, sahabat saya sekaligus penggerak budaya di wilayah selatan. Yang kami hormati Pak Mitro, senior guru saya. Yang kami hormati Pak Sauni, masternya ini, Pak, master musiknya Banyuwangi ini, beliau. Yang kami hormati segenap, teman-teman keluarga besar STKW Surabaya, tepuk tangan untuk kawan-kawan sekalian. Yang kami hormati panitia yang telah menggagas, Pak Taji dan kawan-kawan yang telah menggagas Kampung Ekspresi sehingga berkembang seperti sekarang ini. Pertama-tama kami mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang tadi, mulai dari mungkin lokasi yang salah, jangankan Bapak Ibu yang Jawa Timur, saya kadis saja lupa, Pak, kesini jalannya itu kemana. Saya tadi nanya ke Mas Pras, Mas Pras kirim Sherlocknya, baru saya ingat, saya ke Taman Rojo, dah, 12 Muncar tadi saya. Jadi mohon agak terlambat. Nah, yang kedua, tadi sengaja acara ini saya videokan, Pak, karena Pak Bupati minta, Pak Bram, saya ingin lihat acaranya bagaimana. Saking beliau kepingin kampung ini betul-betul menjadi salah satu destinasi budaya dan wisata yang ke depan mau kita dorong. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tadi langsung live, Pak, dan saya laporkan kegiatan ini, dan pada pembukaan yang pertama Kampung Ekspresi ini, Pak Bupati hadir secara pribadi di sini, ya, melihat bagaimana kampung ini tidak, ya, Pak Taji sempat kami kritik, Pak. Sebetulnya kami berharap bahwa ke depan kampung ini natural, alami, Pak. Seperti belakang ini, view-nya tetap bambu. Kamar mandi sebetulnya nggak perlu dibeton, Pak. Biar dari bau bambu, apa adanya, alami yang perlu kita kembangkan. Dan itulah keberadaannya. Maka tahun 2018 dan 2019, pemerintah daerah kita sepakat sedang mengembangkan wisata kampung ke kampung. Tidak hanya sekedar wisata yang, memang Banyuwangi berbeda dengan Batu, Pak Jarianto. Berbeda dengan Bali. Kami tidak bertumbuh pada investor. Investor biarlah hotel. Tetapi pada wisata kami bertumbuh pada keindahan alam, naturalnya yang mau kita garap. Sehingga wisata kampung menjadi wisata yang tahun 2019 ini akan kita support habis-habisan. Sekarang ada Kampung Ekspresi, ada Kampung Gurame, Pak. Ada lagi Kampung Jajanan, ada lagi Kampung Kupang. Setiap malam berbeda-beda. Dan ternyata, Pak, efeknya luar biasa. Kampung itu sekarang berbenah dan kampung itu menjadi sentra ekonomi baru yang tadinya tidak pernah kita duga. Pak Jarianto kalau mumpung kesini nanti kalau nginep di kota, Pak Punjul bisa ke Temenggungan. Nanti malam, Pak, di Olesari, Pak, ruaminya luar biasa. Omsetnya masyarakat meningkat. Dari apa?
dari jajanan kuliner yang apa adanya Pak, yang selama ini dibangun dari rumah per rumah, tapi setelah kita branding, kita promosikan, dampaknya luar biasa Pak. Nah, Kampung Ekspresi ini adalah kampung yang kita siapkan menjadi destinasi kedua setelah Alas Purwo. Satu strategi di tahun 2016 dan 2017, kita sudah menciptakan banyak kampung di antara Ijen. Jadi strategi pemasaran kita Pak, ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana kita mengembangkan Ijen dan sekitarnya. Yang kedua, bagaimana mengembangkan Alas Purwo dan sekitarnya. Yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan Sukomati dan sekitarnya. Nah sekarang yang sudah berkembang Pak, strategi yang pertama, Ijen dan sekitar menjelma menjadi satu destinasi. Dan sekarang night of stay-nya sudah 3 hari 2 malam. Orang dari Ijen sudah menginap di kota Pak itu sampai 3 hari 2 malam, karena atraksinya sudah banyak. Tadi saya sampaikan ada kampung, ada PRC, ada kampung Kupat, ada kampung Olesari, macam-macam Pak, ada kampung Kemiren, macam-macam berkembang seperti ini. Nah tetapi begitu arah ke Alas Purwo Pak, kampung-kampung seperti ini belum ada. Dan yang pertama diinisiasi oleh grupnya Pak Taji, kita sebut dengan Kampung Budaya, adalah Kampung Ekspresi. Dan inilah kampung yang kita siapkan ke depan untuk mendukung wisata ke Alas Purwo. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini ke depan mau ingin kita buatkan paket Pak. Kalau tadi paket harus kontinu, karena orang travel harus jualan. Kapan Pak adanya? Waduh Pak, enggak pasti Pak, nunggu Pak teman-teman kopang, enggak bisa Pak begitu. Jadi memang harus kontinu. Nah kontinu ini penting menjadi brand. Ya nanti makanya teman-teman kalau misalnya sesuatu hal sulit dan sebagainya, bisa kan datang ke kantor, kita akan kolaborasi. Apakah kita pastikan sebulan sekali atau dua minggu sekali, ini menjadi brand. Dan ini harus ada, kalau enggak ada, dua minggu ada, dua minggu enggak ada, dua minggu ada, sulit akan jualan paket wisatanya. Nah ini ke depan nanti kita dorong bagaimana kita akan membantu teman-teman di sini untuk menyiapkan destinasi ini semaksimal mungkin. Tentu tadi salah satu yang kami laporkan adalah saya sudah video perjalanan saya dari Tapan Rejo ke sini dengan kondisi jalan sebagainya, langsung saya share ke Pak Bupati dan Kepala PU. Harapan kami meminta semoga di 2019 nanti ada sentuhan akses masuk ke sini, karena ini sudah sepakat kita tetapkan untuk mendukung daya dukung daripada ke Alas Purwo. Jadi jangan khawatir Pak Taji, saya dengan Pak Kunjul nanti, Pak Kunjul ya, dibantu Pak Kunjul mengingatkan Pak Muji untuk akses jalan menuju masuk, sehingga tidak lagi banyak akses kemana-mana. Cukup kita kasih, nanti kita akan berikan tanda petunjuk, nanti saya Pak yang akan masang Pak Taji, ya minta gimana, kita akan buatkan model nama Kampung Ekspresi, sehingga masuk ini enak gitu loh Pak. Ya, wis kayune arepe ceblok, tulisannya gak jelas, ini kan repot juga. Ini salah satunya, nanti kita akan diskusikan Pak Taji, akan kita garap tahun ini dengan lebih baik lagi dan lebih sempurna. Nah baru yang ketiga, sekarang Pak, alhamdulillah Alas Purwo melalui bantuan APBN telah menghabiskan anggaran kurang lebih ada 10 miliar. Jalan menuju ke Alas Purwo sekarang sudah sangat-sangat baik. Dan tahun ini kita ingin membuat festival di seputaran Alas Purwo dan ini. Kalau tahun lalu kita nggak pernah ada festival, tetapi akan kita buatin festival bagaimana muncar dan seterusnya akan berkembang. Termasuk salah satunya pagi ini tadi saya di perjalanan sedang diskusi dengan Pak Bupati bagaimana menciptakan namanya Festival Pesisir. Festival Pesisir nanti muncar, ini kekuatan muncar akan kita kembangkan, tidak hanya bertumbuh pada ikan. Kalau ikan nggak ada apa? Kesenian yang mau kita garap, dan orang tetap mau datang ke Muncar, nginep di Muncar, tetapi tidak hanya sekedar mencari ikan, tetapi melihat budaya, melihat ekonomi yang lain selain daripada ikan. Saya kira banyak tempat yang perlu kita eksplor. Ada Muncar, ada Teluk Banyu Biru yang luar biasa, ya bukannya Teluk Ijo Pak, Teluk Banyu Biru itu Pak Jarianto kalau mau ke sana itu seperti di Thailand. Sudah tahu belum ini teman-teman ini? Belum tahu ini. Saya ke sana mulai pagi sampai sore sampai maghrib, saya nggak mau pulang Pak, saking bagusnya. Seperti Thailand, tebing-tebingnya, airnya ini bening, ikan tuh kelihatan. Jadi kalau kita mancing nungguin aja itu, tarik, kelihatan, saking beningnya. Ini bukan di sungai tapi di laut. Bagaimana kita menjaga daerah itu tidak boleh dijala oleh masyarakat, itu menjadi destinasi. Dan ini ke depan yang mau kita jual. Dan besok si satu artis akan kita bawa ke sana, yaitu Adipati Dolken. Ya sekarang ada di sini nih Adipati Dolken. Dan angan kita ajak untuk eksplor di Muncar dalam rangka mengangkat Muncar untuk berkembang tidak hanya terkenal dari ikannya, tetapi terkenal destinasi wisatanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Kampung Ekspresi 2019
18 air ini secara resmi kami buka dan dimulai. Terima kasih kepada segala panitia yang sudah bekerja keras siang dan malam. Saya terus dikirimi foto, Pak. Ya, mohon maaf saya nggak bisa mendampingi. Dulu saya datang untuk melihat langsung, tapi ini memang sangat-sangat padat karena memang pencairan anggaran di akhir-akhir ini agak ketat, Pak, sehingga kami konsentrasi. Kami mohon maaf segala panitia tidak bisa mendampingi, dan insya Allah ke depan pemerintah daerah terus akan mendukung keseriusan dan semangat juang panitia yang ada di lokal Kampung Ekspresi ini. Terima kasih. Bila tiwalidaya, waridawalinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.